paling besar, yang besar. Yang besar. Oke, kalau sudah diambil halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi di YouTube channel Nadine Nadifa Azhara. Oke teman-teman, jadi ini video masih tentang outbound agrowisata amanah ya. Dan ini part 2 teman-teman, lanjutan dari part 1 kemarin. Nah ini anak-anak udah mulai aktivitas outbound ya. Jadi yang pertama anak-anak lakukan adalah anak-anak mengunjungi mesin pembuatan roti teman-teman. Jadi teman-teman tonton videonya sampai selesai. Nah, jadi di sini anak-anak dikenalkan dengan mesin-mesin pembuat roti teman-teman. Jadi ada mixer raksasa nih ya, ada mixer besar, ada oven, ada slicer. Pokoknya anak-anak diperkenalkan dengan mesin pembuat roti. Di sebelah sini namanya slicer. Slicer ini fungsinya untuk memotong roti tawar. Iya, tebalnya bisa sama. Halo Kak Lutfi. Panggil Kak Lutfi. Sama ya. Iya. Di sebelah sana itu namanya adalah timer, apa? Timer. Fungsinya untuk mengembangkan adonan biar adonannya menjadi besar, menjadi bulat. Oven itu fungsinya apa teman-teman? Ya, untuk memanggang roti biar rotinya matang. Tapi teman-teman sudah buat roti apa? Pizza. Nanti kita tinggal kegiatan, nanti setelah kita selesai kegiatan rotinya sudah matang. Bisa di. Oke teman-teman mau lanjut? Kita lanjut ke sana. Nah untuk selanjutnya anak-anak on the way ke kebun sawi nih teman-teman. Sayur bercocok tanam teman-teman. Ini mau on the way ke sayuran. Hati-hati deh. Oke, kalau sudah kesini teman-teman. Yang kuning sini aja lo, yang kuning. Bentar dulu, tunggu temennya dulu. Eh Nadine dengerin. Cari yang paling besar, yang besar. Goyang. Ya. Teman-teman yang kuning sini dulu. Mama sawi. Sawi. Mama sawi.
Oke, sudah. Ikut Fatin. Ya Allah. Sama Burani. Yuk, yuk. Minta yuk, sini. Gak apa-apa, kan yang kecil dua, yang besar satu. Oke, jadi setelah memetik sawi tadi ya teman-teman, ini anak-anak sawinya tadi harus dipotong dulu ya akar-akarnya teman-teman. Habis itu baru diserahkan ke petugas yang bagian memplastiki. Jadi sawi-sawi yang dipetik sama anak-anak ini nanti diplastikin teman-teman. Terus sawinya juga dikasihkan ke anak-anak kalau kegiatan outbound-nya sudah selesai. Ada yang sakit. Sabar atau haus nanti bilang sama kakak ya. Siap. Ayo jalan. Nah, ini anak-anak akan melanjutkan kegiatan outbound yaitu mengunjungi kolam ikan teman-teman. Di sini kolam ikannya banyak banget dan besar banget. Nah, jadi karena lokasi outbound agrowisata Amanah ini berada di lereng gunung, jadi seperti ini ya teman-teman pemandangannya ya. Indah banget dan asri banget. Nah, seperti ini ya teman-teman, kolam ikan yang ada di agrowisata Amanah. Besar banget dan jenis-jenis ikan yang ada di kolam ini juga bermacam-macam ya teman-teman. Ayo jalan. Wah, anak-anak happy banget ya. Dan mereka nggak ngerasa capek loh teman-teman, justru mereka sangat semangat. Nah, ini mereka lagi on the way ke tempat pembuatan pakan ikan teman-teman, atau pelet ya. Nah, seperti apa ya pembuatan pakan ikan? Tentunya menggunakan ya, membuat pelet telur itu yang pertama. Nadin, diperhatikan Din. Seperti nasi, bisa tahu tempe, tepung ikan, terus tulang ayam, terus lauk juga basi, dicampur potato. Setelah itu dicampur cairan empat. Nah, ini Dilihat. Organisme empat minggu atau masa fermentasinya ya teman-teman ya. Empat ini berasal dari cairan yang mengandung gula atau glukosa. Jadi ini berasal dari minuman juga apa lagi mas yang mengandung gula. Oke teman-teman, segini dulu ya videonya. Jadi
masih banyak banget rangkaian kegiatan outbound yang harus diikuti oleh anak-anak dan semuanya seru banget loh teman-teman. Barangkali bisa jadi referensi teman-teman yang ingin melakukan kegiatan outbound bersama teman-teman sekolah. Nah, karena durasi videonya sangat panjang, jadi lanjut di part 3 ya teman-teman. Jangan lupa tonton part 3. See you.